pencabutan nomor, kita sudah dapat dua orang calon. Yang pertama nomor tunggal nomor 1 Pak Budi Haryono, nomor 2 Pak Budi Hasibuan. Itulah nanti untuk pemilihan ketua RW tanggal 14 Maret. Tanggal 14 Maret 2021. Mari kita sukseskan pemilihan ketua RW Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan ini, insya Allah ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Salam dan salam kepada teman-teman. Sebelum memulai, karena menurut saya ini satu momen di mana kita akan mencari sosok figur saya atau Pak Buah nantinya. Jadi untuk kita akan mengenang kembali bagaimana para orang terdahulu yang ada di BSA ini sudah membangun BSA ini, sehingga orang-orang yang kita anggap menjauhi kita ini nantinya akan diterima di sisi. Untuk itu marilah kita berdoa untuk atuk atau nenek kita yang ada di BSA, orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, jiran tetangga, untuk anak-anak kita dengan membacakan Al-Fatihah. Pekanbaru, kota tercinta, Jalan Impres menuju Kartama. Bapak Ibu yang saya bangga, jangan lupa keluarga BSA dan sekitarnya. Saya juga mengutip dari pepatah. Ini tujuannya adalah memotivasi antara kami nanti berdua, yang karena inilah kerangka daripada RW 09 nantinya. Adat bersandi, adat bersandi sana, cara bersandi kamu. Alon-alon ben kelakon, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Lain lalang, lain belalang, lain lumbuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Bumi Sari Asri dan sekitarnya RW 09. Yang terhormat Bapak Alako Palinda, mewakili dari kelurahan. Yang terhormat Bapak PLT RW 09 Bapak Liambran. Yang terhormat Bapak Ketua RT 1 Bapak Jaruki, Pak Jaruki, yang terhormat Bapak Ketua PLT RT 02 Bapak Abdul Rahim Damani, Bapak Ketua RT 03 Bapak Agustian Suparman, yang salamnya Bu. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasibuan sebagai calon nomor 2,
Lalu yang berbahagia pada hari ini tentunya yang punya acara, yaitu ketuanya Bapak Bahrin Saeste beserta sekretaris, bendahara, dan jajaran daripada anggota panitia pemilihan RW 09. Ya. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, undangan dari RT 1, RT 2 dan RT 3. Nanti untuk panggungnya sampai. Baik, izinkan saya untuk menjabarkan visi misi, ya. Biodata saya sebagai calon, nama saya Dwi Haryono Eko. NIK saya itu 1471-0905-1273-0021. Alamat saya Jalan Tenggayun 3, Blok A1 nomor 23. Jabatan demisioner Ketua RT 022 Periode. Untuk HP dan WA 0852-7801-9852. Email saya itu dwiharyono356@gmail.com. Pekerjaan sehari-hari dosen STEM yang habis ya. Baik. Visi saya untuk BSA, BSA Kampung Agro Wisata 2025. Saya nggak tahu, mohon maaf ini kalau seandainya 2025, 2026, saya mohon maaf. Jadi kalau 2026 nanti 2026. Jadi BSA Kampung Agro Wisata 2025. Mengapa BSA menjadi Kampung Agro Wisata ini? Sebenarnya tadi dikatakan oleh Pak Ketua tadi, ini adalah momentum untuk memandangnya ke depan. Kalau kita di tempat wisata itu biasanya identik dengan kenyamanan, ketertiban, kebersihan, lalu kita bangga, lalu kita senang mengunjungi kampung tersebut. Ya, bagaimana BSA bisa menjadi satu hal yang menyenangkan bagi kita di kampung kita sendiri. Ya, nah ini dia. Jadi bukannya nanti harus datang turis, harus datang itu insya Allah itu amin, baru mana. Jadi kita rintis bagaimana BSA ini memiliki satu bentuk karakter. Ya, karena di sekitar kita sudah bisa lihat ya bagaimana agronya, bagaimana kita bisa memanfaatkan yang lahan-lahan yang ada sekarang untuk menjadi satu momentum. Itu kita tingkatkan lagi, kita berdayakan lagi, ya. Jadi visinya itu BSA Kampung Agro Wisata 2025. Jadi nanti disingkat dengan visi BSA 2025 atau 2025. Jadi disingkat. Jadi kalau nanti toh kedepannya nanti saya diamanahkan itu visi BSA 2025 atau 2026. Jadi disingkat. Misi saya awal apabila nanti saya diamanahkan adalah yang pertama adalah menata administrasi dan layanan yang baik di lingkungan RW 09. Tentu administrasi ini yang utama. Siapapun orang yang tidak memiliki data, nonsense dia akan bisa memperbaiki satu sistem. Nah, data yang utama. Saya 2 periode menjabat jadi RT. Data yang saya gunakan, insya Allah data yang selalu valid. Data yang selalu saya gunakan untuk di setiap event. Jadi saya tidak lagi menulis. Lalu data itu tinggal mengupdate istilahnya. Nah, data inilah. Dari data inilah nanti akan kita kalkulasikan berapa potensi yang ada di BSA itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana menyatukan nanti dengan RT 1, RT 2, RT 3. Siapapun, apapun yang ada di situ, kita maksimalkan potensinya. Dari data. Ya, kita utamakan dulu warga BSA sekitarnya. Kita terlibuk dalam RW 09. Yang kedua, penataan tata ruang hijau di lingkungan RW 09. Penataan tata ruang hijau. Mungkin bagi kita mungkin banyak hal-hal aneh. Kenapa sih bilangkan penataan tata ruang itu? Nah, kita ingin juga kampung kita ini kebanggaan. Kampung kita ini saat ini sudah identik dengan bunga-bungaan, pohon-pohon, ya kan? Semua tata rapi. Bagaimana itu ditata sedemikian? Sewaktu orang masuk ke kampung kita, yang ada adalah mereka merasa interest, tertarik, bangga. Jadi menjadi satu kebanggaan kita. Jadi dari depan masuk kita buat satu bentuk ya gapura lah ya, gapura menandakan kita selamat datang. Lalu tertata pohon-pohon ya. Lalu kalau tidak bisa pakai hijau kiri kanannya tidak tanam rumput-rumputan yang hijau. Jadi sepanjang BSA kalau saya menggambarkan adalah Tenggayun. Karena ini bagian daripada
beberapa yang saya temui warga dari RT 1 sampai RT 3, 1, 2, 3, salah satu permasalahan klasiknya itu ada di situ. Jadi masuk ke dalam program bagaimana kita merangkul keseluruhan. Jadi tidak lagi merupakan daripada program individu, tapi program bersama. Bagaimana BSA ke depan? Berkomunikasi dengan sesama kita, jadi akan dibuat memaparkan aja. Jadi ada pasung di belakang posyandu, ada pasung yang terletak di RT 3, ya ada juga pasung yang kecil bisa. Nanti yang letakkan strategis kita buat, ya yang sifatnya untuk anak-anak bisa bermain, yang sederhana saja. Orang tua di situ bisa sambil dia berjalan, sambil bisa olahraga, berinteraksi. Insya Allah kita akan berdayakan.